Halo guys. Hai guys, balik lagi di Yusuf and Yusuf Entertainment. Di channel YouTube-nya Yusuf Family. Nah, kita sekarang mau bareng-bareng jadi yang jatah opening gue, Dinda. Lagi ada di FYP Kuliner Merah Putih. Ini nanti gue balikin kameranya guys. Nih, sekarang kita mau masuk dulu ya. Stay tune terus di channel YouTube-nya guys. Nah, ini menunya Dinda, ada potato free will. Nih, nih. Kak, ini sausnya ada rasa apa aja? Jangan ditaruh dulu, kita konten dulu. Boleh. Sausnya bebas ambil sepuasnya atau bebas refill sebelah sini. Boleh? Ini kayak tete sapi. Dipencet aja atau ini tarik, Mbak. Diputar. Oh, bisa diputar. Itu apa, chili? Itu jangan beres-beresnya biar yang semuanya bisa nyoba. Mau mentainya? Mentainya. Cheese-nya enggak usah. Cheese boleh. Enggak, maksudnya enggak kemakan cheese-nya. Aku mau coba yang mentai. Mau di tempat terpisah juga boleh. Boleh, itu tempat terpisah aja, Mbak. Mentainya terpisah boleh, Kak? Udah disiapin, Kak. Hei, jangan lari. Oh, aku kira megang itunya. Nih. Ini banyak ya porsinya. Berapa, Kak? Seporsi. Seporsi. Ini yang kecil 75.000 aja. Ini yang kecil 75.000 tapi udah lumayan banyak. Gimana yang gede? Kalau yang gede juga belum tentu habis orang ya. Berarti ya. Tuh, cheese. Lihat sausnya. Udah ya, ini sama yang saus aja. Sama dan mentai sausnya. Oh, mentai. Kalau yang ini mentai udah belum? Saus tomat sama saus bangkok. Oh. Ini aja ya. Boleh. Itu apa? Yang itu tomat kalau yang saus bangkok aja coba saus bangkok. Mentai udah, sayang. Udah itu aku mentai. Oke. Okay. Yuk. Menu terakhir ada cempedak, guys. Cempedak goreng. Tuh. Berapa mas harganya satunya? 40.000 isi 4. Tapi gede tuh. Ya mas ya. Ntar ada yang komen lagi, kok mahal? Iya orang gede tuh, kalau enggak bikin sendiri ya mas. Susah, cempedak nyari-nyari susah. Iya. Ekspor lagi mas. Topanya tuh mas? Gula aren. Oh itu gula aren. Ya. Oke, nah, sekarang manis, liatin saya aja makan ya. Kita coba dulu guys. Makasih. Menu ketiga gue guys, oyster omelette. Ini 100% halal, no pork, no lard. Nah ini ada menu omelette-nya. Dia pakai telur ayam, ada yang telur bebek juga guys. Ini yang gue pesan, oyster, harganya Rp55.000 telur ayam. Tapi kalau yang telur bebek, ini cuma beda Rp5.000. Tuh ada cumi, ada udang, ada seafood. Seafoodnya itu oyster, udang, dan cumi dicampur. Yang dua telur itu lagi disiapin. Mas boleh lihat mas? Boleh ya. Itu oysternya. Coba kasih lihat mas oysternya mas. Oh. Ini nanti bakal dimasak nih sama masnya nih. Ini bukannya pas ada pameran aja atau gimana mas? Pameran aja. Pameran makanan ya. Ini pakai sayur juga mas, pakai toge. Oh, pakai toge dan pakai daun bawang juga guys. Ini daun bawangnya tuh. Bu, nanti ini gue mau lihat cara masaknya guys, si masnya. Nah, nih. Ini yang telur ayam atau telur bebek, omelet yang udang, cumi dan oyster seafood. Nah ini oyster ini contohnya ini ada di gambarnya tuh. Telur ayam atau telur bebek, oyster omelet. Nah ini udah mau dimasak mas. Oh, ini yang dua telur ya bener ya. Oh, gede tuh. Ini telurnya belum dicampur ya mas ya berarti ya. Baru adonannya tuh. Dua telurnya. Ini masaknya ini berapa lama, Mas? 5-10 menit. Masaknya itu 5 sampai 10 menit. Menu selanjutnya durian cream blueli. Ditos lagi nanti. Ini
kayak gitu ya. Ini ada rasa apa aja, Mas? Rasanya sama-sama aja, Bang. Cuma beda toppingnya doang. Oh, topingnya gitu. Ada almond sama strawberry. Dua topping ya? Iya. Durian, cream brulee, oh, ya, lo beli yang iya. Mana? Yang original. Emang oh. Ada ori, ada apa? Kalau enggak ori apa? Ada ya, almond sama strawberry, Bang. Lo pesen apa, Nin? Ini, taco sushi. Apa namanya? Taco sushi. Siap, taco sushi. Ini namanya. Kalau nggak di sini, jualannya di mana? Belum ada, Kak. Cuma di bazar. Oh, emang di bazar doang? Yeah. Oh, oke. Okay. Pesanan Anin tadi yang ini? Dia bikin. Nah, sekarang di sini ada apa, Ma? Ada telur. Oh iya, ada takoyaki. Ada bakso goreng. Banyak lah pokoknya. Oh iya, nah ini papa mau beli kerak telur deh. Bang, sendong. Telur bebek, telur ayam. Telur bebek. Dia kerak telurnya, ada cabenya. Ini apa sih, apaan? Topping. Toppingnya apaan? Pandeng. Serundeng sama goreng. Serundeng pas sama bawang goreng. Harganya Rp35.000 yang bebek. Yang telur bebek. Iya, udah bayar sendiri. Dia kan buat kontennya dia. Jangan diganti. Iya. Oh. Bener, Pak. Makan, Pak. Masih panas, Pak. Anin kan pengen nyobain rasanya kerak telur. Mahal ini gak pesen apa-apa. Gila kali ya. Iya boleh. Manis ya? Enak apa? Dan lain. Enak. Itu kayak pakai santan ya? Emang iya. Apa karena serundeng ya, Pak? Enak, enak. Emang dia pakai santan? Tadi ya. Airnya air apa? Air biasa. Air itu buat matengin nasi. Oh, tapi, oh ini emang dalamnya ada nasinya? Iya, nasi dulu benar, nasi gaduh-gaduh. Ada nasinya. Jadi, ini sebenarnya enak. Cuma sayangnya dia pakai kompor gas. Harusnya kan biasanya pakai arang. Alasannya arang, jadi begitu dia dibalik. Jadi apa? Dia ada smoky-smokinya. Ya, aroma smoky. Beda. Ya mungkin karena di mall kali. Masa anak Betawi gak pernah makan kerak telur? Gue bingung kadang-kadang deh. Ah, ini cobain bener gak kata Iki rasa kerak? Enak gak? Hah? Enggak suka. Lo suka serundeng. Enggak? Serundengnya kerasa. Enak, enak gak? Enak. Gue pesen makan dong. Makan apa lo? Bagi dong. Lo bayar sendiri kan? Lihat dong. Iyalah buat model lo. Ini apa? I want. Serundeng. Kembalian minum ada terus gocapnya dipakein. Coba lihat ya inilah. Apa sih itu namanya? Kita harus anggur mau kembali coko. Din, tapi gue mesin buahnya yang mix. Jadi enak, ada anggurnya juga. Emang kalau nggak mix apa? Kembali dua. Eh, kita belum perkenalkan ini. Ini emang belum check out di Premier. Eh, check out. Check out semua hotel. Login. Belum login di Premier. Iya. Tapi dia akan hadir. Insyaallah. Cuman kita yang enggak ada pasangannya, Nin. Oh, kamu mau? Jalanin. Beri. Kita pulang. Ini pakai. Enak banget emang. Jadi bisa coba. Kita pakai coklat. Beri kan? Oh, beri. Mau sini gigit. Ih, gigit juga. Dinda nih. Oh, mantap. Ah, harganya berapa tadi? 25.000. Enak ya? Enak. Gue pakai 2 telur isinya ayam. Apa, coba lihat, ada telur bebeknya juga. Berarti kalau misalkan telur yang kedua harganya enggak 55 dong. Cuma 40.000. Oh, karena lo pakai telur 2. Iya. Karena gue lapar pakai telur 2. Ya kan kalau telurnya 1 cacat ya, Mas ya. Oisternya amis ya, Kak? Telur 2 yang enak emang. Kak. Oisternya enggak amis. Iya. Nih, beli apa lagi? Ini yang kembalian beli minum. Til, beli apa, Til? 2.500. Udah. Udah tuh apa sih? Kayak nangka gitu loh. Cempedak goreng. Oh iya. Cempedak tuh yang wangi kayak nangka. Berapa beli? 40.000. Isi berapa? Isi 4. Cempedak. Nah, kalau satu isi 10.000 mah. Cobain enggak? Panas banget. Ini apa? Panas ya? Kok ini gula aren.
Aduh, gue 9. Nih. Ini kayak mozzarella. Iya. Coba dong, Pak. Cepetak, Pak. Enak. Masih panas. Masih panas. Panas banget, anjir. Gue gak bisa kalau panas gini. Masih panas. Mozzarella ya? Iya, dia ada selera nak. Wah, 40.000 isi 4, satunya 10.000. Kalau mama yang bikin murah. Enak kan, Nak? Enak lah, dia udah cepet dapet sih. Nak telur kan doyan, dasar Betawi palsu. Terus tadi dia berdua bisik-bisikan, ternyata ceweknya minta cempedak. Udah selesai jajan-jajannya. Udah selesai, Nak? Udah. Harganya kisaran berapa di sini tadi? Kisaran 30, 40, sampai 55 paling mahal. Tapi gimana rasanya? Enak. Worth it gak? Enggak, iya. Apaan yang 75? Oh, kentang. Demi Allah, kentang ya. Tadi 75.000. Ya. Gila kali. Kentang yang tadi lo beli itu, Nin? Ini, si kriwil. Iya, si kriwil. Mungkin karena dia pakai nama kiwil, jadinya agak mahal. Guys, kita bertiga lagi makan Milo. Tuh Milo-nya udah mau udah segitu aja. Ya, enak ya, sayang. Ya. Lu ngantin sendiri-sendiri sini. Kan nanti digabung. Eh, gua mau nyobain dong ini. Gak boleh harap. Pelit. Pelit banget dia, kita mau nyobain punya dia enggak boleh, yang. Cobain. Tapi jangan kasih tahu Bunda Sari. Entar kalau Bunda Sarinya nonton. Cobain. Enak apa? Banget. Enak. Aja. Enak banget. Coba. Nih cobain A. A dong, gua mau. Ojeknya sushi ya? Mau dong. Gua mau cobain. Giliran dia ngonten enggak pernah ngajak, Nin. Kamu mau cobain enggak punya Nin? Itu cuma daging. Apa? Mana? Mana? Kecapnya itu. Ini mau nyobain ini. Pesan lah. Kamu gak mau nyobain ini? Ya kamu gak mau nyobain ini kayak yang punya ini? Sushi, itu sushi. Enggak, bukan. Bukan. Itu sushi. Bukan. Neng, masa katanya itu sushi, kata Dinda? Kalau aku tanya, aku sushi. Masa sih? Aku sushi. Oh iya benar. Gak suka. Dinda mau makan durian, apa ya? Durian cream brulee. Enggak enak ya? Enak. Oh enak. Ini durian asli. Oh iya. Nih. Itu. Coba dulu. Enak. Iya, enak ya? Enggak ini enak banget, guys. Kenapa sih? Enggak pecah. Bisa sini. Kamu kenapa pakai ini? Ini kan punya Milop. Nah, ini lebih kecil. Oh iya, ini susah ya? Wah. Jadi ini yang gulanya yang diterus itu susah, guys. Keras. Tapi enak. Tapi enak. Nih, tuh. Ini ya Allah dikobok. Ya Allah, makannya. Nih. Keenakan ya? Keenakan ya, Caya? Aku minta tisu dulu ya. Makasih, Mbak. Terus cobain. Cobain nih. Enak banget. Dibawa. Manusia ini. Yaudah ya, guys. Kita udah mau pulang. Bye-bye lu, Mah. Bye. Jangan lupa subscribe.